Bukan sahaja perlu melalui tempoh yang masa yang panjang, segelintir peniaga sering merungut proses mendapatkan sijil halal yang didakwa terlalu lewat. Akibatnya produk dipasarkan sukar ditempatkan di pasaran tempatan dan luar negara. Namun keputusan terbaru kerajaan mempermudah prosedur permohonan dan pembaruan sijil kepada 23 hari mulai tahun depan melegakan. Butirannya dalam segmen Turun Padang. Rata-rata usahawan yang ditemui Buletin TV 9 gembira. Langkah berkenaan yang disifatkan paling ditunggu-tunggu perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Bagi Aizam Abu Talib, dia menunggu hampir 6 bulan demi mendapatkan pengesahan bagi produk aiskrim buatannya. Oh, bagi akak, satu kemudahan pada pengusaha-pengusaha kecil untuk nak dapat agak mudahlah kan, daripada proses yang kita lalui sebelum ni agak sukar, dengan pengumuman yang terbaru ni akak rasa sangat sangat bagus untuk pengusaha-pengusaha kecil. Lain pula kisah yang dikongsikan Muhammad Afif Zainuddin. Dia mendakwa perlu turun naik serta membuat surat rayuan agar permohonan sijil halalnya dipercepatkan. Kan saya pernah tengok website Halal Jakim, mereka menyatakan dalam sebulan dia punya piagam pelanggan dia. Tapi ada yang mengatakan kadang-kadang sampai setahun. Isu kadang-kadang kita tengok halal ni, customer memang stop untuk beli because of benda tu tak ada halal, especially kalau brand-brand yang besar lah. Jadinya sebenarnya halal ni memang isu ni kalau ikutkan, mungkin produk tu halal tapi because of kita, customer kita memang rakyat Malaysia lah, especially memang kita dah terdedah dengan Halal Jakim punya certification. Jadi benda tu memang mainkan peranan penting lah untuk persepsi pengguna lah. Dalam pada itu, ada juga penambahbaikan yang diusulkan para peniaga untuk melancarkan proses permohonan pensijilan halal. Penambahbaikan tu sebabnya macam banyak prosedur yang berbeza. Bila kita renew, prosedur tu berbeza untuk tahun ni. So bila renew, berbeza untuk lain. Jadi kita nak kalau boleh ditetapkan, dimudahkan supaya kita dapat sijil tu dengan cepatlah. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, Jabatan Kemajuan Islam Jakim dan Halal Development Corporation HDC akan bekerjasama rapat memastikan perkara itu dapat dilaksanakan awal tahun depan.